siapa dia kakang Batipati? Raja Gendruwo yang menyusup dalam tubuh putri Kusuma Gandawati, putri Betara Rika Balan. Di mana putri ini? Ada di Negusti. Dia di ujung jalan sana. Kita harus membawa putri ini ke Kabalan, Kakak Madrim. Iya. Siapa Tuan? Kenapa saya berada di sini? Saya Angling Dharma, Raja Mawapati. Putri telah kami bebaskan dari gangguan Raja Gendruwo, dari Gunung Betiri yang telah menyusup dalam tubuh putri. Sebenarnya bukan. Sudikah Tuan mengantar saya ke Kabalan? Saya Putri Rika Balan. Iya, kami pasti akan mengantar putri ke Kabalan. Mari. Tuan Putri datang! Tuan Putri datang! Anak kita! Putri Kusuma Gandawati mengira jika orang yang telah menyelamatkannya adalah Prabu Angling Dharma. Sudah 6 bulan, Sang Dewi tidak pernah sadar karena dirasuki Gendruwo dan perangainya juga dikendalikan oleh Gendruwo jahat tersebut. Dewi Kusuma kembali menegaskan jika yang menyelamatkannya adalah Prabu Angling Dharma bersama patihnya. Oleh karena itu, Prabu Rika Balan pun akan memberikan hadiah sayembara, yaitu berhak mempersunting putrinya. Sayembara? Benar, Tuan. Tuan Prabu berhak menyunting putri saya. Tapi sebenarnya... Maaf, Tuan Prabu. Tentunya Tuan tidak ingin menjadikan saya sebagai raja yang menyalahi janji. Sabdo Pandito Ratu, Tan Keno Wola Wali. Ken Amaranila dan Rika Dewi. Dunia persilatan lebih dekat dengan kejahatan dan kekerasan. Memang lazimnya para wanita lebih tepat menjadi pendamping para suami. Mereka adalah bunga dalam rumah tangga. Benar, Eyang. Mungkin bagi kaum wanita yang masa kecilnya tenang dan tidak pernah mengalami kejadian pahit, masa kecil kami begitu kelam. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ibu kami dibantai penjahat. Sejak itu yang tertanam dalam hati kami adalah dendam untuk membalas biung kami, Eyang. Untung Kakang Aditya datang, sehingga kami punya alasan untuk bisa meninggalkan padepokan, Eyang. Dan tanpa diduga, kami bertemu dengan biung. Abicaraka. Kalian... Kami berhasil, Eyang. Aditya tidak pernah menceritakan bahwa pendekar sihir itu sudah tewas. Saat ini, Aditya menginginkan kepastian dari si Tantri karena sikap kekasihnya kepada Suliwa yang membuatnya merasa ragu dan merasa terombang-ambing. Aditya tidak ingin ada perseteruan lagi
antara dia dengan Suliwa. Oleh karena itu, Aditya pun ingin jawaban yang jujur, apakah Tantri benar-benar mencintainya, atau hanya terpaksa sebagai tambal butuh. Kakang Suliwa adalah cinta pertama saya, dan Kakang adalah cinta terakhir saya. Kedatangan saya ke pulau ini adalah bukti bahwa saya lebih mencintai Kakang. Cinta saya kepada Kakang Suliwa sudah saya kubur dalam-dalam. Tetapi cinta saya kepada Kakang adalah cinta abadi yang akan saya arungi sampai kematian berada di ujung rambut saya, Kakang. Pekan ini juga, Betara Rikabalan ingin cepat-cepat menikahkan putrinya dengan Prabu Angling Dharma. Namun Angling Dharma menyarankan agar mempertimbangkan kedudukan Nini Dewi terlebih dahulu, karena sang Prabu telah memiliki permaisuri dan juga telah memiliki anak. Sebelumnya, Betara Rikabalan telah memberitahu putrinya tentang posisinya sebagai orang kedua. Sang putri tidak ada persoalan, demikian pun ayah dan ibunya. Kesembuhan Putri Kusuma Gandawati merupakan anugerah besar bagi kedua orang tuanya. Seumur hidup saya, hanya Kabalan ini saja yang saya lihat. Kalau Nini berkenan, saya dan Kakang Batik Madrim akan mengantar ke sana. Welah. Selalu memikirkan diri sendiri. Mestinya dia mengerti kenapa aku mengikuti sandara ini. Dan dia sangat tahu bahwa sampai sekarang aku masih belum punya istri. Atau mungkin dia sengaja menghalangi aku beristri. Kerana kalau masalah itu yang kamu cemaskan. Di kota Raja Negeri Simbar Manyura, para Bromoncorah dengan bebas berjalan petentang-petenteng di sana. Mereka bebas memeras para pedagang dengan memaksa meminta uang jatah keamanan. Seorang pedagang guci dari negeri Cina contohnya, dia dianggap sudah 5 hari tidak membayar pajak, yang padahal dia sudah resmi membayar pajak kepada pemerintah. Pedagang dari Timur Tengah justru bernasib malang, dia harus kena pukul karena sebelumnya menolak membayar uang keamanan. Prajurit di negeri itu adalah cikal bakal lahirnya polisi di negeri Ples 62, yaitu menerima suap dan membiarkan penindasan terus merajalela. Mau bayar atau leher kamu kutumbas? Iya, anak bayar, anak bayar, anak bayar. Serba salah kita. Kita bayar kena fukul, tidak bayar pun kena fukul. Haiya, oe punya untung jadi tipis, oh. Oe kabok dagang di sini, oh. Haiya. Ah, iya, betul. Kang, Kang, lihat, Kang. Wah. Gimana? Oh, iya, sana. Sebelah sana satu. Oh, iya. Ayu, Nica. Kalau jadi istriku, bisa 1 bulan aku tidak keluar rumah. Wah, ini. Aduh. Siapa yang melempar pokok bibiku? Melempar? Kejatuhan teh burung. Iya, teh burung.
Awas! Baik kalian menyerah. Kalian telah membuat kekacauan di sini.